Pemirsa, Jaringan Kerja Relawan Jokowi menggelar acara ruatan atau pembersihan diri untuk Presiden Joko Widodo di depan Istana Gedung Agung Yogyakarta. Mereka berdoa agar Presiden Jokowi tidak memilih Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Upacara ruatan dipimpin oleh Mbah Wiji dengan membacakan rapalan Raja Kolocokro. Di akhir ritual ruatan, Mbah Wiji memecahkan kendi berisi air. Prosesi ini melambangkan agar segala yang buruk segera hilang dan berubah menjadi sifat baik. Selain ruatan, para relawan membentang berbagai spanduk penolakan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri yang baru. Mereka juga menutup mulut sebagai simbol segera hentikan kegaduhan politik yang mengganggu kinerja pembangunan nasional. Tanpa terpengaruh oleh maksud-maksud.